Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wong. Jumpa lagi dengan channel saya, Wong Arsil Putra. Jangan lupa sebelum tonton sampai selesai, minta like dan subscribe-nya ya, Wong. Jangan lupa lalu tekan tombol loncengnya, Wong. Subscribe itu gratis, Wong. Jadi jangan pelit-pelit lah sampean sama subscribe ya. Oke, Wong. Biar saya itu lebih semangat, Wong, untuk bikin video-video selanjutnya, Wong, ya. Ini bibit durian musangking, Wong. Itu kaki tiga, Wong, ya. Rata-rata kaki tiga, Wong. Ada musangking, ada duri hitam, Wong. Tapi duri hitamnya udah dipesan sama orang, Wong. 300 batang, ya. Ini tinggal musangkingnya aja, Wong. Dia tinggi rata-rata kurang lebih ya 1,5 meter, Wong. Tapi batangnya rada kecil, Wong. Ini murah, Wong, tapi pohonnya juga rimbun. Cuma 650.000, Wong. Siapa yang mau, ayo silahkan pilih barang bagus-bagus istimintil, Wong. Ya. Oke, Wong, itu ke dalam-dalam itu, Wong. Barang dijamin asli dan bergaransi, Wong. Ya, Wong. Oke, Wong. Rimbun ini, Wong. Ya. Itu. Tapi ya batangnya kecil, Wong. Jempol saya aja ya, kurang lebih. Jempol tangan, Wong. Yo. Wong, ini duri hitamnya udah lari ke pedagang, Wong, ya. Pedagang 350. 300-an lah, Wong. Entah ada entah enggak ya, tahu itu, Wong. Oh, percabangannya bagus, Wong. Cuman nggak muter, Wong. Masih kayak kipas lah, Wong. Ya, kalau saya bilang masih kayak kipas. Wong. Rimbun-rimbun, Wong. Asli, Wong. Bagus. Ya, ada barang jelek ini, Wong. Ayo sampean kalau mau pesen segera, Wong, hubungi saya. Yo. Bagus nih. Oh, bagus kan, Wong? Mantap, Wong. Steam intil. Rimbun. Ini duri hitamnya ini, Wong. Duh. Tinggi, Wong. 2 meter, Wong, tapi batangnya kecil, Wong. Tuh. Kalau ini yang muter ini, Wong. Empat arah mata angin, yang dinamakan empat arah mata angin ya seperti ini, Wong. Muter kayak gini, Wong. Ya, Wong. Ini musangking, Wong. Ini daunnya panjang, Wong. Ya. Daunnya panjang. Kalau bawor itu enggak ada, Wong, di sini kayaknya. Nah, ini bawor nih, Wong. Sorry, Wong. Nah, ini bawor ini. Tuh, ini bawor. Batangnya daunnya bulat, Wong. Terus ini rada tebal. Kalau duri hitam itu seperti ini, Wong. Ya, daunnya seperti ini. Tuh. Terus daunnya itu cenderung bergelombang di sininya, Wong. Pinggir-pinggirnya ini ya. Cenderung bergelombang kayak gini, Wong. Tuh.
Kalau bawor itu nggak ada wong, lurus-lurus wong, jadi kayak gini. Jadi cara membedakannya gampang sekali wong sebenarnya. Bagi yang orang awam itu gampang sekali. Ini duri hitam, cenderung bergelombang wong. Tuh. Terus seratnya juga ini lebih lebih jelas wong. Nah, ini lebih jelas wong. Ya wong. Barang istimintil semua wong, tapi sayangnya udah pesenan ini wong yang duri hitamnya. Kalau mau sangking ya silahkan sampean order, tapi soal rasa yo, rasa buahnya ya wong ini nggak jauh beda wong, 11-12 bisa dikatakan, bahkan bisa bisa enak musangkingnya wong ya. Oke wong, cukup sekian tutorial video saya kali ini wong. Tetap salam santun, salam persaudaraan, maju Indonesiaku, maju petani Indonesiaku. Sorry wong, salah, maaf, omongan saya belepotan wong, kayak gini wong adanya. Oke wong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.